Surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo dibacakan langsung oleh anak Paulus Iwan Budi Prasetyo ASN Bapenda Kota Semarang yang dibunuh dan dibakar di kawasan Marina Semarang. Dalam suratnya, keluarga menyampaikan ada kekhawatiran akan datangnya ancaman dan teror kepada keluarga terkait kasus yang berhubungan dengan almarhum. Saat ini hanya keadilan yang bisa kami harapkan. Kami percaya bahwa saat ini tim gabungan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah masih berupaya keras untuk menuntaskan kasus kematian almarhum. Namun di tengah upaya tersebut, masih banyak menemukan kendala karena dugaan keterlibatan anggota militer dalam kasus pembunuhan ini. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kami keluarga korban memohon agar kasus yang diduga melibatkan oknum almarhum tersebut dikawal dan diselesaikan seadil-adilnya. Sudah hampir 2 bulan kasus ini masih bergulir dan para pelaku belum bisa diadili sebagaimana mestinya. Selain surat ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, keluarga Iwan Budi juga mengirimkan surat tersendiri kepada Panglima TNI. Dalam surat tersebut, kuasa hukum keluarga almarhum Iwan Budi mengatakan pihak keluarga meminta izin untuk bertemu secara langsung berkaitan dengan dugaan adanya keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa tersebut. Makanya kami mencoba untuk satu bersurat ke Presiden maupun bersurat ke Panglima nanti jika perlu kami bisa bertemu langsung dengan Panglima karena informasi yang kami peroleh dari Komisioner Komnas HAM yang sudah ketemu Panglima. Panglima sendiri juga mempunyai gambaran kasus ini seperti yang diperoleh kepolisian itu. Artinya, Panglima sendiri kami lihat meyakini bahwa ini bukan suatu kebetulan gitu loh, tapi satu hal yang memang terhubung. Gitu. Nah, sebelumnya, sesosok jasad ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Marina Kota Semarang pada 8 September 2022. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.